Ngabuburit merupakan salah satu tradisi Indonesia sebelum berbuka puasa, khususnya di bulan Ramadan. Kali ini, Istana Bandung Electronic Center bersama Bank Mega mengadakan acara Gadget Fair yang berlangsung dari tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni 2016 dan kafe sore Ngabuburit yang menghadirkan bintang tamu diantaranya The Changemaker dan The Titan. Kita ngajak kerja bareng sama Bandung Electronic Center, kebetulan ada di atrium. Untuk promo saat ini kita kasih potongan khusus untuk pengguna kartu kredit Bank Mega. Jadi benar-benar spesial, harganya benar-benar spesial dan banyak diskon, banyak kegunaannya juga. Kau telah pergi tinggalkan aku dalam peri-peri. Mungkin kembali saat kau dan aku saling terus sih, mudah-mudahan gak cuman Natal ini acara seminggu sekali apa acara apa yang jarang ya, mudah-mudahan di bulan puasa ini malah lebih sering, bisa tiap hari ada acara ngabuburit kayak gini. Bisa ku engkau lagi berakhir. Jadi buat kedepannya juga mungkin mau apa promo radio-radio Bandung dulu ya, Jawa Barat khususnya. Ya insya Allah sih dekat-dekat ini juga mau membuat video klipnya. Saat ini kita sedang berada di Exhibition Hall di Istana BEC. Pak, ada acara Gadget Fair ya, mulai tanggal 13 sampai 19 Juni. Kemudian kita juga saat ini sedang ada acara kafe sore. Kita kerjasama dengan Global Radio, di mana ada beberapa artis seperti Chang Chuters, kemudian ada Bayu Reza. Nah, acara ini tujuan sambil ngabuburit kita nikmati. Kita juga sudah lengkapi BEC. Jadi selain pusat elektronik di Bandung, satu-satunya kita juga lengkapi dengan tenan-tenan fashion. Juga ada tenan game master, ada studio karaoke, kemudian ada Lotte supermarket. Ada Sigi Biblitz yang melengkapi, diharapkan bisa dinikmati oleh semua pemirsa ya atau pengunjung Istana BEC sambil menikmati suasana Ramadan. Terima kasih, selamat sore. I love you, baby. Rame BEC, karena BEC aja kalau jadi biar orang-orang itu tidak terlalu rumsing untuk cuman belanja gadget dan ngebenerin handphonenya. Promo single kan, jadi kemarin bulan Mei kita udah rilis single kita yang terbaru yang sudah kuduga itu. Nah sekarang karena masuk bulan puasa, jadi kita pakai aja waktunya untuk banyak-banyakin promo gitu. Jadi ke media-media, jalan ke sekalian silaturahmi gitu. Gedegnya mereka membajakan, jadi kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau kita terus berkutat dengan masalah pembajakan itu, mereka nggak akan habis-habisnya gitu. Siap, PC suaranya yang keras. Ayo dia. I love you, baby. Ayo pak. I love you, baby. Cakep tos. I love you, baby. I love you, baby.
teleponan dia. I love you. Berlangsung pada 15 Juni 2016 ini tidak hanya menghadirkan bintang tamu saja. Namun, Coffee Sore ini juga mendirikan berbagai booth elektronik yang bertujuan untuk mengenalkan produk terbaru dari berbagai brand ternama. Ada di luhur! Encan kadengi sekali deh! Acara Coffee Sore Ngabuburit yang dimulai dari pukul 2 siang ini agar para pengunjung yang berkunjung ke Istana Bandung Electronic Center dapat menikmati Ngabuburit dengan mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bintang tamu sambil mengenal elektronik terbaru. Cinta kepadamu, sayang ini hanya untukmu, untukmu. Aku cinta kepadamu. Hai kami, cukup. Saksikan kami di iSmart TV. Hanya untukmu.